Inilah 8 stadion Piala Asia Qatar 2023 berserta jadwal Timnas Indonesia bertanding. Untuk yang pertama, Al Bayt Stadium, Kota Alkor, kapasitas 68.000 kapasitas penonton, stadion terbesar kedua di Qatar. Untuk yang kedua, Khalifah International Stadium, Kota Al Rayyan, kapasitas 45.000 penonton, stadion paling ikonik di negara Qatar. Yang ketiga, Education City Stadium, Kota Al Rayyan, kapasitas 44.000, terletak di Kota Pendidikan Yayasan Qatar di Al Rayyan. Yang keempat, Al Tumama Stadium, Kota Doha, kapasitas 44.000 penonton. Stadion ini menyerupai gavia, topi kepala. Yang kelima, Al Janob Stadium, Kota Al Wakrab, dengan kapasitas 44.000 penonton. Stadion terinspirasi oleh layar perahu. Yang keenam, Jasim bin Ahmad Stadium, Kota Doha, kapasitas 15.000 penonton, stadion Jasim bin Ahmad. Yang ketujuh, Ahmad bin Ali Stadium, Kota Al Rayyan, kapasitas 45.000. Stadion Ahmad bin Ali didirikan pada 2003. Kedelapan, Abdullah bin Khalifah Stadium, Kota Doha, kapasitas 9.000 penonton, didirikan pada 2013. Itulah stadion yang akan dipakai di Piala Asia 2023 yang akan diselenggarakan tahun 2024 di Qatar.